Beragam alat utama sistem pertahanan milik TNI Angkatan Udara dipamerkan di Mall di Malang, Jawa Timur. Ini merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke-70. Ada yang berbeda di lantai 2 Malang Town Square atau Matos Malang, Jawa Timur. Bukan karena ada diskon, melainkan ada pameran alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Pameran digelar jelang peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke-70 yang diperingati 9 April. Beragam jenis senjata baik berat dan ringan dipamerkan. Bahkan ada juga beragam rudal atau peluru kendali. Tapi yang paling menarik minat pengunjung adalah yang satu ini, simulator pesawat C-130 Hercules. Ini lihat ada pameran banyak sih, ada simulator pesawat, ada peluru-peluru yang jenis-jenis pesawat juga ada miniaturnya. Lebih tertarik ke simulator pesawatnya. Kenapa? Karena jarang banget orang awam bisa lihat ginian kan. Ajang ini merupakan alat promosi TNI Angkatan Udara. Agar TNI, terutama TNI Angkatan Udara, dekat dengan rakyat. Jadi kita tidak mau jauh dengan rakyat, sehingga kita berbaur di sini, bisa memperkenalkan bagaimana Angkatan Udara berkiprah, dan bagaimana juga masyarakat nanti kalau ingin mengabdikan dirinya di Angkatan Udara, kami memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan juga bagaimana Angkatan Udara berkiprah di Indonesia dan dunia internasional. Gelaran bertajuk Pameran Dirgantara ini digelar mulai Jumat 8 April hingga Minggu 10 April 2016. Selain pameran alutsista, dalam acara ini juga diadakan Lomba Miss Dirgantara. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Ya, itu tadi serangkaian acara yang dilakukan untuk memeriahkan HUT TNI Angkatan Udara di Jawa Timur.